2023 6 bilion lebih. Banyak itu 6 bilion. Lepas itu Anwar Ibrahim bilang yang amat berhormat Perdana Menteri nyatakan umumkan kami bagi lebih 10 bilion kepada Sabah. Wih, kalau 10 bilion dibaginya, 6 bilion lagi belanjawan negeri, 16 bilion itu. Mana duit ini? Dato' Haji Ji, mana duit ini? Tidak nampak itu. Bagaimana kilang yang ada? Kononnya kilang Kibin ada. Kilang yang ada di Sipanggar, siapa yang kerja? Nanti saya tanya dong di Dewan Gangga Negeri ini, minggu depan. Tidak ada pelaburan. Jangan cerita pelabur mau datang pinjam siapa. Air pun tidak ada. Pelabur ingat dipikirnya kalau tempat tidak ada air mau datang melabur. Jangan cerita air, elektrik pun padam-padam. Jadi ini perkara yang cukup basic. Orang Putih bilang yang basic, yang penting, yang keutamaan. Air, elektrik, jalan raya, sekolah, hospital. Minggu lalu saya berucap, saya soal Menteri Kesihatan. Dahulu saya bising cuma satu saja pakar jantung. Ditambah lagi dua, jadi tiga saja pakar jantung di Queen Elizabeth itu. Tiga pakar jantung. Orang Sabah ini hampir 4 juta. Jadi satu pakar jantung jaga 1 juta lebih. Bukan orang yang sakit, dokter tuh sakit jantung nanti. Mana boleh? Kita perlukan pakar-pakar berdasarkan keperluan rakyat. Pemerintah yang ada harus mempunyai dasar. Mana yang memerlukan? Siapa yang memerlukan? Bantu. Jangan letak semuanya pakar jantung di Kuala Lumpur. Bukan banyak sangat di sana. Di sini pun banyak juga sakit jantung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, perkara ini cukup serius. Saya sudah lama dalam gelanggang politik, 30 tahun lebih sudah. Saya masih ingat Alairam Tun Mustafa. Beliau Datuk Haris jumpa dengan dia, cerita lama bagaimana keadaan kita di Sabah. Ya. Dan saya melihat tadi pun Datuk Huda dan Datuk Jurwang sudah sebut, dalam pilihan raya akan datang bunyi-bunyi parti tempatan. Jadi kita ini mau memilih turun parti tempatan. Bukan kita pilih parti semata-mata. Kita pilih mana pimpinan, mana yang kerajaan mempunyai dasar yang jelas boleh meletakkan Sabah tidak bergantung sama mana-mana. Apa artinya kamu pilih parti tempatan? Kalau ada dibagi 3 menteri saja, 6. Tidak boleh. Itu tidak boleh, kita kompromis. Pasal itu bila saya letak, saya beritahu dengan SLS, Sabah Law Society tuntutan 40% yang sebetulnya balik ke Sabah, teruskan, saya akan sokong penuh. Tidak ada halangan. Pasal itu dalam perlembagaan. Kalau perlembagaan pun kena dihormat oleh kerajaan, siapa lagi hormat? Perlembagaan Malaysia. Sudah 40 tahun air di Sabah ini tidak dijumpa. 2 bulan lalu saya pergi Bangi, saya tidur di Pulau Bangi. Bila saya tidur di Pulau Bangi, saya tanya orang pulau, tidak ada air. Datuk Sri, kami tidak ada air. Lepas itu dia beritahu, tapi kalau beli air ada air. Sini ada jabatan air. Dia bilang ada pipe jabatan air, ada tangki jabatan air, tapi tidak ada airnya. Tapi kalau beli air daripada tukang jual bertangki-tangki air itu ada. Mana jabatan air? Dia yang dinamakan Jabatan Air Sabah. Kenapa tidak ada air? Bergantung dengan swasta. Mustahil tidak boleh diatasinya. Ini yang kadang-kadang bila saya lihat di Bangi, besok kita jadi kerajaan, saya tidak mau janji. Saya ini jenis manusia yang tidak
janji, kalau saya cakap, saya tunai. Tapi saya tahu caranya, kaedahnya. Besok kita perintah, kita mesti selesaikan masalah ini. Tidak perlu orang-orang dengan lori dia, tangki dia. Bayangkan di UMS. UMS ini di bandar, bukan di kampung. Kalau UMS anak-anak kita pun buat demonstrasi, ditangkap, disiasat. Oh, timbalan menteri, MP, si Pangga. Dia beritahu ini tidak beradab anak-anak UMS. Yang cakap ini bukan dia, ada air. Yang anak-anak kita universiti ini mandi pun tidak ada air, minum pun susah. Kenapa tidak diselesaikan? Kalau lahir mesti pun tidak diselesaikan dengan air, apalagi di kampung-kampung di luar bandar. Ini petunjuk Tuhan kepada umat di Sindulan. Kamu nampak dengan mata kamu, kamu mendengar dengan telinga, bukan saya cakap. Yang bersuara ini orang yang tidak berair dia. Universiti mereka, rumah mereka, padam lampu sana sini. Itu petunjuk Tuhan supaya umat sedar dan tahu. Kadang-kadang kita tidak sedar ini, tidak insaf. Perjalanan hidup kita yang kita selalu penuhi nafsu kita. Apa diingat kalau dibagi 1.000 pilihan raya, boleh tahan 1.000 5 tahun, boleh tahan 50 tahun. Pasal itulah kita tidak memilih pilihan raya ini. Kita pilih pemimpinnya. Siapa yang boleh takdir Sabah? Kita pilih pemimpin di Sabah ini yang tidak boleh dipegang oleh Kuala Lumpur. Ini yang dipilih orang-orang ulam. Tidak boleh. Asal kita pikirkan masa depan anak-anak kita. Ya. Kerjasama dengan Kuala Lumpur boleh, bukan tidak boleh kerjasama. Pasal kita tahu macam mana kita mau kerjasama. Kita cuma dapat 25 kursi saja. Kalau tidak kerjasama dengan KL susah ya. Diorang di sana 168 kursi ada parlimen. Kita tidak ada pun yang boleh bentuk kerajaan persekutuan. Mananya membentuk kerajaan Malaysia, kita kena kerjasama dengan KL. Tapi kita kena pilih supaya macam mana kita boleh takbir Sabah walaupun kita bantu mereka itu. Suara kita mesti berlandaskan dengan keperluan rakyat. Pembangunan Sabah bukan suara kita, keperluan jawatan kita, pangkat kita, nafsu kita. Ya? Asal ni? Dengar. Kalau dia dengar apa? Azan ini hormat saja. Diperingat supaya dengar azan itu. Bukan wajib itu. Ya? Dengar ya. Dengar azan, tapi jangan hanya dengar azan lepas ini solat asar. Kadang-kadang kita hormat azan tapi tidak hormat solat wajib itu. Penting itu. Jadi saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memaji sekalian, keadaan yang ada di Sabah ini, saya ulang balik, tidak akan berubah selagi kita tidak mengubah nasib kita itu sendiri. Gunakan hak itu dalam pilihan raya akan datang. Sebaik mungkin untuk mengubah struktur keadaan di kawasan kita di Sabah ini. Boleh? Boleh kan? Hujan pun sudah turun. Jadi saya ingat, terima kasih banyak. Mau cakap panjang pun susah, nanti turun hujannya. Cuma yang penting kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, warisan ini sebuah parti yang kita katakan, kita wujudkan parti Sabah. Pasal apa dinamakan warisan? Pasal dia menuntut hak dia. Apa yang ditinggalkan, apa yang ada. Minyak masak 40%, perjanjian 63, itu hak kita ini. Ya? Pasal itu warisan. Tapi kita maju ke depan supaya pastikan kita boleh memerintah Sabah dengan keadaan rakyat kita mendapat manfaatnya dengan sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang maksudkan, banyak perkara yang saya nak utarakan, tapi kena keadaan yang mungkin saya tidak mau pula nanti kamu dalam bahasa, nanti sakit tidak dapat mengundi nanti. Jangan lupa ya.
Mudah-mudahan yang penting kepada kita pastikan sampai ini sudah ada sejarah dia. Dulu IBS perintah 1 10 tahun. Tidak ada gandingan dia. IBS itu. Mana ada dia punya gandingan? IBS 10 tahun. Datuk Haris 10 tahun. Mananya orang Sabah sudah pernah buat keputusan undi satu parti. Bukan undi banyak parti. Banyak parti ini pening kepala. Macam orang banyak bininya. Sakit kepalanya. Jadi yang penting kepada kita, pilih parti bukan setakat parti tempatan. Choose the right leader. Yang ada vision. Yang mampu laksanakan pembangunan di peringkat di Sabah ini. Terima kasih banyak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Yang Berhormat Panglima untuk bersama-sama hormat bagi meneruskan program kita pada petang ini, yaitu penyerahan sumbangan kepada ASMI. Penerima yang pertama, ataupun yang ada di sini, jadi kita guna nombor dan kita guna nama. Kita urus dia. Okey. Penerima pertama, mohon Datuk Seri Panglima untuk memberi sumbangan, dan begitu juga kepada Dip Jeputan bagi penyerahan sumbangan kepada ASNA. Kepada pemegang kupon, kita memang cukup untuk semua yang ada kupon, untuk ASNAF saja.